Assalamualaikum, Anda menyaksikan topik terkini saya Limis Ranovatra. Pemirsa, liburan panjang akhir Oktober membuat Bandara Soekarno-Hatta dipadati calon penumpang. Mereka yang akan berangkat diwajibkan menyertakan hasil rapid test. Untuk itu, Bandara Soekarno-Hatta menyediakan fasilitas rapid test berbayar. Fasilitas rapid test berbayar yang disediakan Bandara Soekarno-Hatta menjadi ramai. Para penumpang yang hendak terbang diwajibkan untuk menyertakan hasil rapid test tidak reaktif terhadap COVID-19. Pada hari biasa, rapid test diikuti oleh 900 hingga 1000 penumpang, namun pada musim liburan ini jumlahnya meningkat hingga 50 persen. Pihak pengelola pun menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Mereka yang akan mengikuti rapid test harus mengantri dengan jaga jarak dan menggunakan masker. Pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta tidak bosan menghimbau kepada seluruh calon penumpang maupun petugas agar selalu disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan demi memutus COVID-19 pada liburan panjang saat ini. Ingat pesan ibu, tempat wisata agar membatasi kunjungan maksimal 50% dari kapasitas untuk mencegah kerumunan dan penularan COVID-19. Pemirsa demikian topik terkini. Saksikan topik terkini selanjutnya. Saya Lebih Salam lupa, Assalamualaikum. Wassalamualaikum.